Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Faedah dalam perjalanan, ada 7 kelompok yang akan diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah dan azab kubur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa kuburan adalah awal manazil lil akhirah. Dia adalah awal perjalanan kita menuju akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Utsman ibn Affan radhiyallahu an, apabila diingatkan tentang kuburan, maka dia selalu menangis. Tapi kalau diingatkan soal neraka, maka raut mukanya biasa saja. Sehingga kemudian Utsman ditanya, kenapa demikian? Maka Utsman ibn Affan radhiyallahu an mengatakan, wailakum, celaka kalian. Sesungguhnya kuburan yang kalian lihat itu bisa saja menjadi hufratun min hufarin nar au raudun min riyadil jannah. Bisa saja kuburan itu menjadikan lubang yang menuju atau mengarah ke neraka, atau boleh jadi dia adalah taman dari taman-taman yang menuju taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa bayangkan kehidupan setelah kematian. Akan banyak peristiwa yang kita akan lalui. Dan kalau kita mengacu kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak hal-hal yang sangat menakutkan dalam kuburan. Salah satunya adalah fitnah kubur dan juga azab kubur. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi di sana ada 7 kelompok yang akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kengerian fitnah kubur atau azab kubur. Siapa mereka? Inilah yang kita akan bahas dalam faedah siang dalam perjalanan ini. Yang pertama adalah orang yang betul-betul melaksanakan tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an menceritakan, ketika turunnya ayat ini, para sahabat menjadi berat. Macam mana mungkin syarat mendapatkan keamanan dan juga petunjuk harus tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman? Maka Nabi SAW mengatakan, bukan itu yang kalian maksudkan. Tapi kezaliman di sini artinya kesyirikan. Maknanya siapa yang tidak mencampur adukan tauhid dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan juga petunjuk. Sebagian para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud mendapatkan keamanan adalah secara mutlak. Keamanan dari kesesatan syaitan, keamanan dari kesempitan dunia, keamanan dari su'ul khatimah, termasuk keamanan daripada azab kubur dan juga azab neraka kelak pada hari kiamat. Ini yang pertama. Jika kita ingin terbebas dari fitnah kubur, selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, maka wujudkan tauhid sebenar-benarnya.
Yang kedua, tanamkan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Dan Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Makna daripada yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah akan meneguhkan keimanan. Maksudnya iman di sini adalah as-sadiqul ladzi la syakka fi, keimanan yang jujur, yang tidak ada keraguan padanya. Keimanan yang betul-betul hak dan tidak ada keraguan di dalam keimanan tersebut. Baik keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para malaikat, kepada qadha dan qadarnya, kepada hari akhirnya. Maka orang-orang yang teguh keimanan mereka, maka mereka akan terbebas dan selamat daripada fitnah kubur dan juga azab kubur, karena mereka mampu dan sanggup menjawab setiap fitnah atau pertanyaan mungkar dan nakir. Dan kalau dia sanggup menjawab, Allah Subhanahu wa taala akan katakan an sadaqa abdi, hambaku telah benar, bentangkan kepadanya kuburan sejauh mata memandang, bukakan pintu sorga kepadanya, hantarkan makanan, minuman, wewangian dan pakaian, dan tidurlah seperti tidur pengantin baru. Ini yang kedua. Yang ketiga, memperbanyak amal saleh. Disebutkan di dalam hadis Ibnu Hibban dan juga At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat serta Imam Hakim dalam Mustadraknya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqani alihim hatta yuwalluna anhu. Seorang yang meninggal dunia, apabila diletakkan di kuburannya, maka dia sempat mendengar suara terompah yang mengantarkannya sampai mereka betul-betul menjauh dari kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana mu'minan, kalau dia seorang mukmin, kanatis salatu inda ra'sihi wa kana siyamu an yaminihi wa kanatiz zakatu an shimalihi wa kana fi'lul khairati minas sadaqati was-silati wal ma'ruf wal ihsani ila an-nas inda rijlaihi. Kalau dia seorang mukmin, maka posisi solat akan berada di arah kepalanya, posisi puasa akan berada di arah sebelah kanannya, posisi zakat akan berada di sebelah kirinya, dan posisi berbuat kebaikan dari sedekah, silaturahim, mengajak manusia kepada kebaikan dan berbuat kebaikan kepada manusia ada dari arah kakinya. Lah ketika kemudian para malaikat yang hendak membuat fitnah kepada orang yang ini, yang ada di kuburan ini, dan dia seorang yang banyak beramal saleh, apabila dia datang dari arah kepalanya, fayu'ta min kibali ra'si, maka salat akan mengatakan, ma kibali madkhal, tidak ada jalan untuk melewat sini. Apabila kemudian dia, malaikat ini, ketika tidak ada jalan lewat kepala, dari arah kepala, maka dia akan mencari jalan dari arah sebelah kanan. Tetapi sebelah kanan sudah ada puasa, dan puasa mengatakan makibali madkhal, tidak ada jalan lewat sini. Kemudian dia mengarah dari arah sebelah kiri, zakat pun menahannya dan mengatakan makibali madkhal, tidak ada dari arahku engkau berhak masuk. Kemudian dia pun hanya tinggal satu arah sebelah dari arah kakinya, sementara dari kakinya juga
sedekah, silaturahim, al-ihsan, berbuat baik kepada manusia, juga mengatakan maqibali madkhal, tidak ada jalan untukmu. Akhirnya dia selamat dari fitnah kubur dan juga azab kubur. Ini yang ketiga, perbanyak amal saleh. Yang keempat, istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, maka saat kematiannya para malaikat akan turun, kemudian membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, karena Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan sorga untuk. Apa maknanya di sini? Sebagian para ulama seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika memberikan definisi soal istiqamah. Istiqamah artinya orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dan tidak berpaling kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tapi Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan maksud istiqamah adalah istiqamah di atas perintah Allah dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan istiqamah artinya antastaqim ala amrin wa nahi, agar tetap di jalan perintah dan di jalan menjauhi larangan. Intinya istiqamah artinya seseorang mendawamkan sesuatu dalam sebuah amal saleh. Lah orang-orang yang istiqamah, maka saat kematiannya saja malaikat akan turun dan menghabar gembirakan di telinganya dan mengatakan jangan sedih. Maksudnya jangan sedih akan perkara yang telah berlalu. Jangan sedih artinya jangan sedih, afwan, jangan sedih artinya jangan sedih akan perkara yang akan datang. Dan jangan takut akan perkara yang sudah berlalu. Yang akan datang tentu dari azab kubur, fitnah kubur, azab neraka dan begitu seterusnya. Tidak perlu dikhawatirkan. Semua aman. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, orang-orang yang suka membaca setiap malam surah Tabarak atau suratul mulk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna suratan minal Qur'an 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratul Tabarak alladhi biyadihi al-mulk." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu surat dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat dapat memberikan syafaat bagi para pembacanya sampai dia mengampuninya, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a Tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min adzabil qabri. Siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan melindungi dia dari siksa kubur. Allah akan melindungi dia dari siksa kubur. Ini menunjukkan bahwa orang yang suka membaca suratul Mulk, dan Nabi SAW setiap malam membaca sebelum tidur suratul Mulk, karena memang salah satu faedahnya adalah fahiya mani'ah, kata Rasul, dia bisa mencegah dari fitnah ataupun azab kubur. Ini juga diantara penyebab-penyebab orang dijauhkan dari fitnah dan azab kubur. Kemudian yang keenam, murabitah, orang yang menjaga perbatasan.
orang yang menjaga perbatasan negaranya kaum muslimin seperti yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina, di mana semua arah terancam hendak dicaplok oleh orang-orang Zionis Yahud. Maka mereka adalah para murabitun yang menjaga negara mereka untuk tidak jatuh ke negara ke tangan orang-orang Yahudi kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa amina minal fattan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjuang sehari semalam, maksudnya ribat, menjaga perbatasan, itu lebih baik daripada puasa satu bulan dan salat malam satu bulan. Jika dia mati, maka pahalanya yang telah ia lakukan akan tetap mengalir. Rizkinya pun akan tetap berlangsung dan akan dijaga dari fitnah kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga orang-orang yang akan terbebas dari fitnah kubur dan azab kubur. Kemudian yang nomor 7, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Miqdad Al-Miqdam radhiyallahu an. Nabi sallallahu mengatakan, "Inna lisyahid 'indallahi hisalan." Sesungguhnya orang-orang yang mati syahid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan banyak kemuliaan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan beberapa kemuliaannya. Salah satunya, Nabi SAW mengatakan, وَيُجَازُ مِنْ عَذَابِ الْقَبَرِ وَيَأْمَنُ يَوْمَ الْفَزَئِ الْأَكْبَرِ. Maka dia akan diselamatkan dari siksa kubur, mendapatkan keamanan dari ketakutan pada hari yang sangat menggoncangkan dada. Ini yang nomor 7. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah 7 kelompok yang akan mendapatkan keselamatan dari fitnah dan juga adab kubur. Dan di sana juga saya tambah 8, mengingatkan kepada kematian. Ingat mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzatil maut." Perbanyak oleh kalian mengingatkan sesuatu yang akan menghancurkan kenikmatan kalian. Apa itu kematian? Kenapa mengingat kematian bisa mencegah kita dari fitnah dan azab kubur? Pertama, karena kematian akan mengingatkan manusia bahwa dia akan mati sehingga tercegah untuk tidak melakukan maksiat dan dosa. Yang kedua, mengingat kematian itu tersegera kita untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, menjadikan kita takut sehingga dia tidak akan merasa aman dari fitnah kubur dan azabnya, dan dia akan persiapkan itu semua tentu dengan sebaik mungkin. Makanya mengingat kematian juga salah satu wasilah kita bisa terbebas dari fitnah dan juga azab kubur. Kemudian nomor 9, doa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap sebelum salam dalam setiap salat Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihi dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepadamu ya Rabb dari azab kubur, aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian, dan juga wa'udzubika minal ma'tsam wal maghram, dan aku juga berlindung kepadamu ya Rabb dari perbuatan dosa dan hutang, dan riwayat min azabi jahannam, dari azab jahannam. Maka doa juga salah satu yang bisa menjauhkan kita dari fitnah dan azab kubur. Kemudian yang terakhir, tentu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa anzainal ladhina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa, artinya diselamatkan dari azab kubur, dari siksa neraka, dan begitu seterusnya.
ya termasuk juga orang yang meninggal di hari Jumat dan dia orang saleh, atau meninggal karena penyakit perut dan dia orang saleh, maka mereka pun orang-orang yang terhindar dari fitnah kubur dan azab kubur. Mudah-mudahan kita mendapatkan keistimewaan bisa terhindar dari fitnah kubur, selamat dari fitnah kubur, terhindar dari azab kubur dan selamat dari azab kubur. Karena bagaimanapun kuburan adalah penentu kita untuk perjalanan yang begitu panjang menghadapi akhirat kelak. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sedikit ini mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan puasa Ramadan. Thank you.